بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام. السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرات النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين، وإلى جميع المسلمين والمسلمات، وخصوصا إلى روح الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وإلى روح الإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله، وإلى سائر أئمة الأشاعرة والماتريدية ومشايخهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. تمسكني سيشكر كذا الله سبحانه وتعالى. Dapat saya hadir malam ini memenuhi jemputan di Masjid Al-Mujahidin ini, dan saya diminta untuk bicarakan tentang sifat 20 satu pengarah asas. Saya sediakan di sini sesuai waktu maghrib dengan isya untuk suatu pengenalan, sebab kalau nak dibicarakan memang panjang. Kita bersyukur sebab menjadi orang Islam ada 4 syukur yang wajib kita ingat. 1, wajib kita syukur kerana kita ini dijadikan oleh Allah. Kalau saya tidak dijadikan Allah, tidak mungkin saya hadir malam ini menyampaikan ilmu. Tuan-tuan, kalau tak dijadikan oleh Allah, tidak mungkin hadir untuk solat, dan solat itu besar ganjaran dia. Demikian tuan imam tidak mungkin mengimami solat kalau tidak dijadikan oleh Allah. Itu satu. Yang kedua, Allah dengan sifat iradah dan qudrahnya boleh kalau nak jadikan saya bukan manusia. Boleh. Kalau Allah nak jadikan kita ini tumbuh-tumbuhan, siapa yang boleh menghalang kekuasaan Allah? Kalau Allah jadikan saya mungkin batu-batuan, mungkin saya malam ini tidak lebih dari komponen yang ada pada tiang-tiang ataupun dinding masjid ini yang mendengar ceramah. Kuliah ilmu bukan memberi ceramah. Syukur yang kedua, pertama, Allah jadikan kita makhluk, satu. Yang kedua, makhluk itu adalah manusia, dan makhluk manusia ini sangat mulia di sisi Allah. Walaqad karramna bani Adam, dan sesungguhnya telah kami muliakan keturunan Nabi Adam, yaitu daripada manusia. Tiga, berapa ramai orang di luar sana yang bukan Islam, non-Muslim,
berapa ramai. Harus kita insafi hakikat kita menjadi orang Islam. Kenapa hadirin? Kita telah mendapat tiket yang kalau kita berbuat amal walaupun sedikit diterima oleh Allah. Ini kan pula amal yang besar-besar. Tetapi orang yang bukan Islam, walaupun satu dunia hartanya diberikan kepada kebaikan apapun, itu tidak diterima oleh Allah. Kalau meninggal nanti, meninggal dalam keadaan tidak beriman, kalau bahasa yang mungkin sedikit agak tidak lembut, itu sama sahaja dengan hayawan. Tapi banding dengan orang Islam, kerana tiketnya mahal Islam, walaupun sedikit beramal, pahalanya sangat besar di sisi Allah, kerana mereka punyai akidah. Ternyata Allah jadikan kita satu kesyukuran, dan kita itu sebagai manusia dua syukur. Yang ketiga, manusia itu adalah orang yang Islam dan orang yang beriman. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini lebih lagi kesyukuran yang jangan kita lupa, ingat sampai bila-bila, iaitu kita dipilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi salam ingin jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar bima yamurru bihi al-insanu min al-a'mar, karangan al-Imam Abdullah bin Arabi al-Haddad, di situ Nabi Musa berbicara dengan Allah. Sebab itu Nabi Musa dipanggil Kalimullah wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Azza wa Jalla berbicara dengan Nabi Musa dengan perbicaraan yang sempurna. Kata Nabi Musa, ya Rabb, wahai Allah, qara'tu fi kitabin fawajadtu fihi qauman, saya baca kitab, ayat kitab Taurat, dan jumpa dalam kitab Taurat ini disebut kaum buat amal sedikit tapi pahala banyak, faj'alhum min qaumi, jadikan mereka kaumku. Ingin Nabi Musa karakteristik umat yang disebut di dalam kitab Taurat, buat perkara yang mudah, amal yang sedikit tapi pahala tu dia banyak, jadikan mereka kaumku. Kata Allah SWT, balhum qawmu Ahmad, mereka itu kaumnya Ahmad, ay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu nama Nabi yang terkenal di muka bumi. Ahmad itu nama Nabi terkenal di langit. Malah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya nama yang sangat banyak sekali. Boleh dirujuk di dalam kitab As-Salawat Al-Barakat Al-Makkiyah fi As-Salawat An-Nabawiyah, karangan Maulana Syekh Muhammad Musa Ar-Ruhani. Nama Nabi di situ disalawatkan, 804 nama Nabi disalawatkan di situ. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Ahmad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Taha sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Yasin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nama Nabi banyak sekali dalam kitab Al-Barakat Al-Makkiyah fi Shalawatin Nabawiyah. Ketika lain Nabi Musa mengatakan, ya Rabb, aku membaca dalam kitab Taurat kaum berbuat dosa dan kesalahan sepenuh bumi. Sepenuh bumi juga akan pengampunanmu pada mereka. Sampai Nabi Musa minta, faj'alhum min qaumi, jadikan mereka kaum. Allah mengatakan, balhum qaumu Ahmad,
mereka itu miliknya Ahmad, panjang sampai 16 permintaan Nabi Musa, semuanya umat yang karakteristik yang sangat luar biasa tadi dipunyai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya yang ke-16 Nabi Musa pasrah, idzan ya rab, kalau begitu ya Allah. Seolah-olah Nabi Musa mengatakan, saya minta yang tadi itu karakteristik umat tadi jadi umat saya, tapi tidak diperkenankan satu permintaanku, faj'alni min qaumi, jadikan saya kaum Nabi tadi itu. Allah mengatakan, la ya Musa ballaka qaumu, tidak wahai Musa, bagimu kaum itu sendiri. Hadirin, Nabi Musa minta untuk jadi umat Nabi Muhammad SAW tidak diperkenankan. Kita tak pernah minta, tapi dipilih oleh Allah. Kalau tuan-tuan, puan-puan, datuk, datin baca kitab dan mengaji sifat 20, tidak berlaku sesuatu kepada makhluk melainkan tergabung padanya 4 sifat ma'ani. Malam ini saya tidak bisyarahkan itu, iaitu qudrah, iradah, ilmu dengan haya. Allah jadikan kita sekarang, saya guna istilah dalam tauhid, dipanggil tanjizi hadith. Sebab kita tahu dalamnya ilmu ini dan mahal ini. Allah jadikan kita sekarang di zaman 2000-an macam ni, Allah memilih kita dan saya, tuan-tuan semua, menjadi umat Nabi Muhammad SAW dengan sifat kudrahnya. Lalu kita dilahirkan di tahun 2000-an. Kalau tuan-tuan, puan-puan mungkin lebih awal lagi, tahun 1919, begitu, 18, begitu. Ini namanya waktu hadis. Maka di dalam pengajian sifat 20, ini bermakna Allah jadikan kita dengan sifat kudrahnya dalam ta'alluq tanjizi hadis. Tapi tidak berlaku kudrah, tidak akan melaksanakannya melainkan muafaqah dengan pilihan Allah, iradah Allah. Allah memilih kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW bila? Bukan sekarang, qadim, dahulu. Bila dahulu itu? Wallahu'alam. Tapi di dalam hadis Imam Muslim disebut, inna allaha kataba maqadir al-khala'iqa 50,000 sana qabla khalqis samawati wal arad. Sesungguhnya Allah telah menulis takdir, maksud Allah telah mentakdirkan sesuatu itu bila berlaku ni di dunia sekarang, 50,000 tahun sebelum kejadian langit dan bumi. Allah dah pilih dah, bermakna ini pilihan Allah. Dua, tidak mungkin Allah memilih melainkan berdasarkan ilmunya. Allah sangat mengetahui. Kenapa harus saya, tuan-tuan, puan-puan, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tahunya Allah itu dengan sifat ilmunya, bila Allah tahu qadim, dan Allah sudah memang sedia tahu, tanjizi qadim. Dan tiga sifat ma'ani ini, ilmu, iradah, qudrah, dibenarkan oleh sifat hayat Allah. Maka Allah dengan kebesarannya, 4 sifat ma'ani yang ada pada Allah, hayat, ilmu, iradah, qudrah, yang terjadi kita sekarang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau syarah itu saja pun sudah cukup malam ini. Tapi kerana dah diminta untuk membicarakan sifat 20, satu pengenalan asas, memang asas betul lah. Tak boleh nak kita nak panjang-panjangkan, melainkan daurah saja ya. Itu hadirin, alhamdulillah 4 syukur tadi sama-sama diingat. 1, syukur jadi makhluk. 2, makhluk itu manusia. 3, makhluk manusia itu yang beriman dan Islam. Dan yang ke-4, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barakatuh. Itulah Islam yang kita dapat sekarang ini.
tentang Islam itu terdiri daripada iman, Islam dan ihsan. Inilah namanya tiga rukun agama. Kalau orang tanya kita, berapa rukun Islam? 5. Berapa rukun iman? 6. Berapa rukun solat? 13. Tapi berapa rukun agama? Jawab dengan yakin, 3. Berdasarkan hadis Jibril yang sangat panjang itu. Saya tak baca ya, saya tak baca sebab saya ada 17 slide. Setiap satu slide 3 minit. Supaya masuk saja adhan, kita adhan dan saya mohon izin 10 minit sebegitu. Lepas itu kita solat. Paling kurang kita nampak gambaran. Ketika Nabi tanya pada Sayyidina Umar di akhir hadis, "Ya Umar, atadri man isa'il?" Ya Umar, kamu tahu siapa yang tanya tu? Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Lalu kata Nabi SAW, "Hak mai tadi innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Din. Ini din. Ulama buat rumusan apa yang Nabi tanya dalam hadis yang panjang tu, itulah din, itulah agama. Itulah dia perkara agama. Apa yang Nabi tanya? Satu, Nabi tanya tentang Islam. 2, tentang iman. 3, tentang ihsan. Inilah dia 3 perkara besar yang ditanya oleh Malaikat Jibril dan seterusnya mengajarkan tentang agama. Inilah ulama buat rumusan 3 rukun agama. Dan 3 rukun agama inilah yang wajib dipelajari. Apa dia? Islam. Macam mana nak belajar Islam? Solat, zakat, puasa, haji, menutup aurat, umrah, muamalah. Itu dengan ilmu yang namanya ilmu fiqah. Wajib belajar ilmu fiqah. Ilmu tentang i'tiqad, beriman dengan Allah, Rasul, semua sekali. Ada caranya, ada ilmunya. Ilmunya nama akidah atau tauhid. Tentang ihsan, kita beribadah seolah-olah melihat Allah. Of course tak dapat lihat Allah, tapi Allah melihat kita. Ini perasaan selalu dilihat oleh Allah, itu bawa kita kepada ihsan. Nak belajar benda itu, ada satu ilmu namanya tasawuf. Wajib belajar fiqah, wajib juga belajar akidah, wajib juga belajar tasawuf. Lengkaplah agama kalau ada 3 ilmu ini. Sebab Islam seperti pokok. Pokok itu akan lengkap, tapi mesti bermula daripada akar dia. Kalau tak ada akar, senang saja tumbang. Akar itulah namanya iman. Nak belajar tentang akidah, yang kedua, pokok, yang nama pokok mesti ada batang, ada dahan, ada ranting-ranting dan ada daun, barulah nama pokok. Nah, itulah namanya fiqah Islam. Kita tengok orang, orang ni Islam ke tak ni? Assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam, sah dia orang Islam. Tambah lagi kalau dia solat, berpakaian macam kita, menutup aurat dan sebagainya. Tapi pokok akan lebih mahal, lebih bermanfaat kalau ada buah dia. Buah itulah namanya tasawuf. Orang itu beriman pada Allah, bagus, solatnya bagus, tapi maaf, akhlaknya masya Allah, itu seperti pokok tapi tak ada buah sangat. Akhirnya nanti, ya bagus ada pokok, tidak ada kata tak ada manfaat, ya, tetapi kuranglah manfaatnya balik dengan pokok yang ada buah. Sebab itu lengkap Islam itu sebagai satu syariat, the way of life, kalau ada 3 ini.
iman, Islam, ihsan, ilmu, akidah, fiqah dan tasawuf. Tasawuf ini penting hadirin. Mudah-mudahan ada yang mengajar Ihya Ulumuddin di sini. Tak pun kita Minhaju Al-Abidin, paling kurang Bidayatul Hidayah. Kalau tidak pun penawar bagi hati. Guru saya pesan, jadi saya pesan juga, surau masjid, madrasah, pondok, pesantren, whatever, mesti ada tiga ilmu ni basic. Kalau tidak diajar tiga ilmu ni, HJK nanti akan ditanya oleh malaikat, kata beliau. Sebab tiga ilmu ni lah foundation of the religion. Ilmu akidah, ilmu fiqah, ilmu tasawuf. Adapun tafsir Al-Quran, hadith, tajwid, parenting, bagus. Tapi tiga ni kena ada. Mudah-mudahan sini ada juga. Mudah-mudahan tiga ni lah. Kalau tak ada, carilah siapa yang boleh mengajar tiga yang ilmu yang basic ini. Ini pesan beliau yang beliau suruh kami sampaikan, yang saya dah sampaikan kepada tuan-tuan. Kenapa perlu ada tasawuf? Sebab berakidah bagus tapi kurang mantap kalau tidak ada tasawuf. Hafal sifat 20, Allah wujud qidam baqa, tetapi kenapa buat maksiat lagi secretly kalau tidak openly pun? Tasawuf yang kurang. Begitu juga tidak boleh kawal mulut ataupun peribadi because of tasawuf. Fiqah bagus, solat, zakat, puasa, haji, tapi kurang rasa sedap dan tidak dipagari oleh tasawuf. Bagus dia, bersedekah bagus, solat bagus, tapi hasad dengan orang, apa akibatnya? Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Sesungguhnya hasad memakan pahala kebaikan-kebaikan seperti api memakan kayu-kayu yang kering. Sebab itulah penting tiga ilmu ini, especially ilmu yang kita nak bicarakan ini, ilmu akidah. Wa afdalul ulumi 'ala al-itlaq 'ilmun bihi ma'rifatul ma'rifatal khallaq. Seafdal-afdal ilmu secara mutlak, tak ada yang boleh lawan ilmu ini. Maksudnya yang paling mulia bagus ilmu dengannya mengenal Tuhan yang menjadikan Allah, supaya kita tahu diri kita ini bertuhan. Kenapa penting ilmu tauhid? Sebelum kita masuk sifat 20, 13 tahun Nabi tekankan tentang tauhid di Makkah. Makkah tidak ada perintah solat, perintah zakat, puasa, haji, jihad, azan, tak ada. Di tahun yang akhir Nabi dijalankan oleh Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Di situlah tahun last barulah ada perintah solat. Bermakna 13 tahun Nabi emphasize tentang mengenal Allah. Itu namanya tauhid. Supaya nanti ketika turun perintah di Madinah senang, sebab ini kan datang daripada Allah. Siapa Allah? Sudah dikenal sifat Allah begini, afal Allah begini, kesempurnaan begini, sehingga yakin kepada Allah akan menyebabkan tidak takut berbuat syariat nanti, hatta kepada perang sekalipun yang boleh menghilangkan nyawa. Itu zahir, tapi kerana dia percaya pada Allah, percaya pada dunia akhirat, percaya kepada kehidupan selepas mati. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal hum ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu menyangka orang yang mati syahid di jalan Allah itu mati, tidak. Bahkan mereka itu hidup di sisi Allah mendapat rezeki. Sebab dia dah percaya ini. Sebab itu dia tak takut mati, sebab mati itu adalah hanya persinggahan untuk hidup yang selamanya. 13 tahun tu, itu penentu untuk sahnya ibadah. Imam Al-Ghazali mengatakan la tasihhu al-ibadatu illa ba'da ma'rifati al-ma'bud. Kenal dulu Allah baru ibadah kita diterima oleh Allah. Akidah yang ditanya dalam kubur. Soalan ni kata orang soalan yang dah bocor dah soalan ni. Tapi persoalan patut nanti menjawabnya.
man rabbuka wa man nabiyyuka wa man qiblatuka. Semua sekali itu kan berkaitan dengan akidah. Ini akidah kalau tidak mantap, maka akan memberi kesan yang tidak baik pada seseorang itu. Sehingga Allah menekankan tujuan kita dihadirkan di dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk memberi peluang kepada mereka beribadah kepada-Ku. Ini kalau nak ditafsir panjang hadirin. Lam di sini ni, saya tak ada masa ya. Lam di sini ni, ulama bahas. Lam ini, lam lita'lil, lilla'illah, lilgharad, ataupun lilhikmah. Itu ada sebabnya. Itu kita tinggalkan dulu di situ. Sebahagian ulama menafsirkan liya'budun ay liya'rifuni. Maksud untuk mengenalku. Tapi how to know God? How to know Allah? Itu yang penting. Kita mengaji sifat 20. Nah, saya pun ada menulis tentang sifat 20 ni. Nanti tuan-tuan, puan-puan dan tuan-tuan, kalau ada kelapangan, kawan saya ada bawa buku ni di luar, di luar sana. Nanti boleh tengok-tengok. Dua buku. Buku sifat 20 sama-sama. Cuma buku ni ada gambar wajah. Gambar raja ini. Saya kata, apa yang saya tunjuk slide nanti sama dengan apa yang dalam buku ini. Nah, itu dilihat kemudian. Kenapa sifat 20? Sebab umurnya sudah 1117 tahun. Nak mengenal Allah kan banyak caranya. Apa nama ilmu tadi? Aqidah. Tapi caranya macam mana? Nah, kata ulama, cara sifat 20 itu yang tahqiq. Maafkan saya. Kalau kita berbicara tentang pendidikan, kalau disebut university dalam dunia ini, mungkin kalau disuruh tuan-tuan sebut, mungkin akan sebut Oxford University ataupun Cambridge ataupun apa lagi. Sebab barangkali sudah terkenal dengan sistem pembelajaran yang sangat baik, sangat ketat, whatever. Kita tak cerita dari segi ruh itu tak cerita, tapi dari segi sistemnya sahaja sudah berapa lama terdiri, maka tidak diragukan lagi bagi setengah orang sebab sudah mengeluarkan graduates yang bukan sebarangan dan kualiti yang sudah diakui. Sama kalau itu hanya beberapa ratus, beberapa puluh tahun, mungkin ratus sedikit. Ini manhajnya 1117 tahun ditulis sampai zaman kita ini, bermakna manhaj caranya itu sudah diakui kebenarannya tahqiq. Dan lima fasa kehidupan umat ini tidak, saya tidak bicarakan. Ini cerita tentang hari kiamat. Ini termasuk dalam slide saya tadi, sebenarnya tak ada pun. Ini tak ada kena-mengena dengan sifat 20 ni. Ini cerita tentang hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Tapi dah keluar macam ni, alang-alang tuan-tuan pun dah tengok, biar saya cerita sikit kan. Nanti saya lagi habis cerita hari kiamat kita ni. Alang-alang sahaja, alang-alang. Alang-alang dah keluar, asal ni tak ada. Saya tak terbubuh dekat sini. Nah, kita tukar tajuk sikit lah. Tukar tajuk sikit. Terkeluar tajuk. Apa dia? Tuan-tuan, kita dalam hadis Nabi melalui lima fasa kehidupan. Sehari kita masuk balik, dia sifat 20. Tapi pun tak tahu macam mana boleh masuk dalam ini. Baik.
saya masukkan di, tadi kami daurah ada yang minta slide saya, lalu dia bagi thumb drive dia, jadi sedikit dapat saya punya laptop ni. Ala kulihat, alang-alang kerana dah sebut, kita randuk saja lah. Lima fasa kehidupan manusia ini secara laju sebab ini bukan tajuk malam ni. Pertama sekali Nabi sebut ini dunia ini akan diperintah oleh Nabi secara langsung Rasulullah SAW, tapi pasti akan berakhir. Fasa pertama itu selama 63 tahun. Fasa yang kedua akan dipimpin dunia ini oleh 4 orang khalifah selama 30 tahun. Memang Sayyidina Ali karamallahu wajhah meninggal ketika pemerintahan sudah sampai sejak daripada zaman Abu Bakar, 20 lebih tahun, 28 lebih tahun. Betul 30 tahun. Kemudian akan dipimpin oleh khalifah tetapi tidak melalui mesyuarat, tetapi lebih kepada sistem keturunan, warisan. Pak meninggal diganti anak, anak meninggal diganti dan seterusnya. Itu sudah berlalu 1128 tahun. Itu zaman Umayyah, zaman Abbasiyah. Sekarang ni fasa keempat, fasa kita lah sekarang ni. Fasa kita sekarang. Dan pasti akan berakhir. Dan yang terakhir, dunia ini sekali lagi nanti akan dipimpin oleh kekhilafahan yang aman damai ketika zaman Imam Mahdi dan Nabi Musa AS. Pada zaman yang kelima ini, dia tak lama, 7, 8, 9 tahun. Amannya aman sangat-sangat sehingga tidak ada orang yang layak dibagi zakat kerana sangat aman. Dan dikatakan dalam hadis, perempuan seorang diri berjalan daripada Yaman di selatan Saudi menunaikan haji, tidak ada seorang pun yang mengganggu. Aman sangat-sangat. Nah, tapi kita tak tahu panjangnya. Dikatakan sebahagian riwayat 1500 tahun. Saya tak mau congak-congak dulu sebab bukan ceramah hari akhirat ni. Cuma tanda-tanda kiamat itu pasti berlaku, dan empat daripadanya berlaku zaman sekarang. Bila, wallahualam, saya tak tahu tuan-tuan. Di dalam hadis, ketika Nabi melihat para sahabat berkumpul, apa yang kamu bincangkan? Ya Rasulullah, kami berbincang tentang hari kiamat. Lalu kata Nabi SAW, la taqumu sa'atu, tidak akan terjadi kiamat melainkan 10 tanda besar keluar baru berlaku kiamat. Pertama, akan berlaku dukhan. Saya tak syarah ni sebab ini bukan ceramah. Yang kedua, akan berlaku dajjal. Yang ketiga, turun Nabi Isa alaihis salam dekat Syria. Yang keempat, keluarnya Ya'jud dan Ma'jud. Nah, setakat itu. Kemudian habis zaman yang aman itu berlaku. Tiga lagi, iaitu tanda yang kelima, matahari terbit dari barat. Dia terbitnya sehari je. Bila bangkit tengok, Masya Allah, terbit daripada barat. Maka ketika itu menangislah orang sebab tidak diterima lagi taubat selepas itu. Sehari je, esok hari nanti dia terbit macam biasa balik, timur balik, sehari itu sahaja. Maka akan keluarlah selepas itu Dabbatul Arad, binatang yang berbulu, yang menyerupai, yang macam binatang tapi boleh bercakap. Ketika itu dikenal orang itu. Sebab qil dikatakan binatang tadi pegang cincin Nabi Sulaiman, dikenakan pada tubuh seseorang itu. Kalau dia putih, orang itu orang yang beriman. Kalau dia hitam, orang itu orang yang munafik. Dikenal. Sama juga diletakkan di badan seseorang itu oleh binatang tadi dengan tongkat Nabi Musa AS. Ini semuanya hadis. Saya tak cerita panjang ya. Paling-paling korang, paling-paling tuan-tuan yang tahu gambaran, oh macam tu dia punya sequence. Lebih kurang.
Exactly, wallahu alam. Kemudian yang tanda yang terakhir, akan ada angin yang lembut, lembut macam aircon kita ni, dengan kipas kita ni, yang berasal daripada Yaman. Nah, kita adzan dulu, nanti saya sambung sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda yang ke-7, angin lembut daripada Yaman. Siapapun yang menghidunya akan mati. Siapa yang mati ketika itu, di mana pun, dalam keadaan apapun, itu tanda dia orang yang beriman. Habislah tanda, habislah riwayat hidup orang Islam ketika tanda yang ke-7 ini. 7 tanda ini akan disaksikan oleh orang Islam, tapi semuanya mati nanti bila mencium ataupun menghidu udara yang sejuk itu. Semuanya mati nanti. Tinggal lagi 3, kan yang 7, 10, ini kan 7. Yang 3 itu tak disaksikan oleh orang Islam. Disaksikan oleh orang bukan Islam. Apa tanda yang seterusnya tadi? Yang ke-8, gempa bumi di barat. Seterusnya gempa bumi di timur. Dan yang terakhir sekali, ini kita tak tengok ni sebab orang Islam dah mati waktu tu, dah meninggal waktu tu ya. Api besar daripada bumi Yaman, daripada kawasan Eden. Maka yang hidup waktu tu kan orang kafir sahaja. Api ini akan menghalau mereka sehingga mereka sampai ke Syria. Tuan-tuan tengok peta nanti, jauh tu daripada Yaman sampai naik ke sebelah atas Syria tu jauh. Ketika itu mereka sahaja, bukan kita. Mana yang menyaksikan ini adalah orang kafir. Itulah hadirin. Jadi ini tak masuk tajuk ni sebenarnya. Nampak macam mana kan? Dah terambil masa 10 minit. Sekarang kembali tajuk kita. Dan saya pun akan khatamkan. Dalam pukul 9 saya khatamkan. Sikit jadi, saya pun tak rasa puas sebenarnya. Sebab dan pengalaman berdaulah ini memang saya rasa dalam dunia ini lah kali pertama paling ringkas saya ceramah sebab dulu. Saya rasa tak puas rasanya. Dan saya sebenarnya tak saya suka kalau sifat 20 didaurahkan. Sekarang kami sedang mendaurahkan kitab ini di Masjid Al-Muqarramah. Hadirin sedikit supaya kita tahu sifat 20 ni apa. Sifat yang wajib kita tahu secara tafsir. Tapi apakah hanya sifat 20 bagi sifat kekamalan Allah? Tidak, banyak sekali. Tapi 20 ini yang dipanggil ummahatus sifat, mak kepada sifat-sifat yang lain. Sifat lain semua masuk bawah tu. Nah, contoh Allah menjadikan, mematikan, memberi, mengurniakan, memberi manfaat, memberi mudarat, menghalang, memberi, itu hanya di bawah satu sifat sahaja. Nama sifat itu sifat qudrah. Sebab itu sifat yang paling dominan adalah sifat qudrah. Kita ni panjang dengan sifat yang 20 itu kata ulama. Pertama sekali nafsiyah, satu sifat wujud. Saya tak dapat ceritalah kenapa dia jadi nafsiyah tu, ada sebab itu, bukan sebarang. Kemudian sifat salbiyah, sifat yang maknanya ternafi. Itu satu pendapat. Yang kedua, menafikan sesuatu yang tidak layak bagi zat dan sifat Allah. Itu pun saya tak boleh nak cerita. Sifat yang benar-benar ada dirinya, itulah namanya sifat ma'ani. Dan ma'nawiyah itu sifat tambahan. Sifat yang melazimkan sifat ma'ani supaya lebih kejam, supaya lebih kemat kita beriman dengannya. Kerana antara fungsi ma'nawiyah itu melekatkan sifat ma'ani kepada zat. Jangan digambarkan seperti gam melekat, tidak.
supaya jangan dikatakan apa rahsia ma'ani, ma'nawiyah. Jangan dikatakan nanti sifat ma'ani yang tujuh itu bercerai tanggal daripada Allah. Tidak, akan sentiasa ada sifat itu pada Allah. Bukan satu ketika ada pada Allah, ketika yang lain tak ada pada Allah. Tidak, sifatnya itu. Nah, apa hikmahnya? Hikmah sifat salbiyah itu mengosongkan dan menyucikan fikiran daripada menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini penting. Sebenarnya penting, tapi masa tak cukup. Sifat ma'ani untuk mengisbatkan, ya Allah ada sifat ma'ani, untuk membezakan kita dengan orang Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Allah melihat dengan zatnya, kita Allah melihat dengan sifat basarnya. Mu'tazilah, Allah mendengar dengan zatnya, kita Allah mendengar dengan sifat samaknya. Semua yang tujuh yang lain, tuan-tuan tahu hikmahnya. Tuan-tuan dah tahu sebahagian, tapi kita nak sebutkan juga. Siapa yang belajar benar-benar sifat ma'ani, insyaAllah dikenal Allah. Kenapa? Ditanya orang, Allah melihat dengan apa? Orang yang belajar sifat 20 akan jawab, Allah melihat dengan sifat. Sifat tu namanya basar. Kalau tak kemas sifat 20, takut-takut jadi begini. Allah melihat dengan mata, tapi mata Allah tak seperti mata manusia. Bahaya ni tuan-tuan. Ditanya, Allah mendengar dengan apa? Yang mengaji tauhid sifat 20, Allah mendengar dengan sifat. Sifat tu namanya sama. Tapi kalau tak mengaji sifat 20, takut-takut jawapannya, Allah mendengar dengan telinga, tapi telinga Allah tak seperti telinga manusia. Ini panjang cerita ni. Itulah. Sehingga Allah hidup dengan apa? Yang mengaji sifat 20, Allah hidup dengan sifat. Sifat tu namanya hayat. Itulah namanya sifat ma'ani. Sebab itu kita daripada dulu sampai sekarang kita mengaji Allah ada sifat, 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 sifat. Karena nak isbatkan Allah punya sifat. Karena Allah dengan sifat, Allah mendengar dengan sifat. Kalau dikemas, tidak ada lagi persoalan Allah mendengar dengan telinga. Tapi telinga Allah tidak seperti telinga manusia. Saya belum lagi bahas tentang makhluk ni sebab masa tak cukup. Baik, yang terakhir malam ini, supaya bila kita sebut la ilaha illallah, ada maknanya. Jangan kosong saja. Saya bagi contoh. Kalau saya mendengar ceramah seorang ustaz yang terkenal di satu stadium ada 6,000 orang, mungkin 10,000 orang yang sedang mendengar ceramah itu. Eventually penceramah sebut, tadi sebelum saya sampai di sini saya bertemu dengan Tuan Haji Jol. Agak-agak dalam ramai-ramai orang, siapa yang paling terkejut? Saya. Itu nama bapak saya tu, Haji Jol. Dia cerita lagi, Haji Jol seorang yang baik sekali. Dua kali saya terkejut. Ya, saya lebih tahu daripada tuan lebih kurang. Saya tahu siapa ayah saya, membesarkan 9 orang kami, seorang nelayan. Dan alhamdulillah jadi manusia kita sekarang. Haji Jol itu suka senyum, saya lebih tahu. Bila disebut senyum, saya dah mula terbayang ayah saya di Kuching sekarang. Saya sudah terbayang wajahnya. Bukan hanya wajahnya, kedut di pipinya, giginya dan kulitnya. Saya tahu betapa susah beliau membesarkan kami. Tuan-tuan tak pelik kalau selepas itu saya akan menangis. Kenapa? Inilah namanya perkataan Joe. Means something in my
life, but not for the rest. Sebab Haji Jol, Jol tu saya tahu, Jol tu adalah my beloved father. Bagi orang lain mungkin ketika itu sedap tidur, mungkin mengantuk, ya nothing. Sebab kataan Jol means nothing. Tapi bagi saya, Jol means my father. Saya tahu payahnya sampai sekarang. Contohnya, itu yang maksud saya, bahasa perkataan yang hidup ada roh, sama dengan niat. Kalau kita mengenal kalimah ini, wah, luar biasa. Kita ngatip sini bagian ngatip juga lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia tak kosong, dia tak kosong. Ada maknanya tu, tapi makna tu kena mengaji. Dan ini diajar cuma dalam sifat 20 sahaja. Mari kita lihat. La ilaha illallah artinya tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi maknanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya pada nafsul amri yang sebenarnya yang ada melainkan Allah. In simple word, hanya Allah Tuhan sebenar. Allah adalah Tuhan. Tuan-tuan, maaf ya. Kalau kita mengaji sifat 20 sangat precise. Erti bukan makna. Kalau erti, translation. La, terjemah tiada. Ilah, Tuhan. Ilah, melainkan. Allah, Allah. Nah, seperti mana perkataan, begitu ditranslated. Tetapi maknanya tak semestinya. Understanding apa? Kefahaman tak sama. Itu yang dalam bahasa Tauhid disebut makna, maksud, mafhum, murad, 4M. Maknanya apa? Allah Tuhan sebenar. Tapi Tuhan sebenar itu apa? Siapa? Ringkas. Kalau lebih-lebih pun, 9-5 minit ya, kalau lebih-lebih. Tuhan yang sebenar itu mesti ada dua sifat ataupun kualiti. Yang namanya istighna dengan iftiqar. Tuan-tuan dah lalu semua ni, cuma ni supaya lebih jelas. Istighna, kaya. Bukan maksudnya Allah itu kaya macam kaya dan duit, tidak. Maksud tak perlu pada orang lain. Sebab I have everything. Yang kedua, iftiqar. Yang lain mesti berhajat padanya. Baru kemah. Kalau seseorang itu, dia got plenty of money, dia tak perlu pada orang lain. Tapi at the same time, simultaneously, orang pun tak perlu pada dia. Sebab orang lain pun banyak juga belum hebat orang itu. Orang yang dikatakan hebat, contohnya seorang doktor, dia tak perlu pada doktor lain kerana dia expert dalam benda itu. Ya, memang dia tak perlu pada orang lain. Mau tidak mau, orang akan datang padanya. He is the only doctor and expert in that country ke, ataupun dekat kawasan itu ke, orang mesti pergi jumpa dia. Hebat orang itu. Allah ada sifat yang disebut istighna dengan iftiqar. Itulah namanya ketuhanan. Supaya bila kita sebut la ilaha illallah, rasa penuh di dada. Tapi kena tahu apa yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Tiada Tuhan, maksudnya Allah Tuhan yang sebenar. Tuhan yang sebenar itu apa? Mesti ada dua. Satu, yang namanya istighna. Yang kedua, iftiqar. Istighna tak berhajat pada yang lain kerana Allah sangat kaya. Dan yang lain mesti berhajat pada Allah sebab Allah mempunyai sifat-sifat yang mesti orang berhajat, manusia berhajat padanya. Sinilah letak sifat 20. Macam mana hadirin? Kenapa Allah tak berhajat pada yang lain? Kerana Allah wujud. Kalau Allah tidak ada, sudah pasti Allah memerlukan Tuhan lain untuk menjadikan, mewujudkan Allah. Allah memang sudah wujud. Dan wujud Allah itu wujud yang zati, wujud yang sejati, tidak ada permulaan. Menyakidam. Tuan-tuan berumur 60 tahun sekarang, 60 tahun dulu tidak ada di dunia ini. Siapa yang mengadakan? Allah. Allah pun sudah ada from very beginning. Itu namanya qidam. Allah tak berhajat pada yang lain kerana Allah baqa. Kalau orang lain itu perish, musnah, mesti memerlukan yang lain untuk bagi kuasa, dia akan musnah. Ternyata Allah tidak musnah, baqa.
Allah tidak seperti yang lain. Kalau Allah sama dengan yang lain, ya sama dengan makhluk, memerlukan antara satu dengan yang lain. Mungkin kurang di sini, lebih di sana. Mungkin lebih di sini, kurang di sana. Itulah biasa makhluk. Tapi Allah tak seperti makhluk. Mukhalafatuhu lil hawadith. Yang lain perlu kepada Tuhan untuk menjadikannya. Allah tidak perlu qiyamuhu binafsi. Oleh kerana Allah the only God, Tuhan yang sebenar-benarnya, mau tak mau iftiqar, makhluk berhajat kepada Allah. Sebab itu wahdaniyah masuk ke situ, sifat sembiyah. Kalau orang di kampung itu dia seorang yang ada, tapi dia pun tak ada kuasa, macam mana orang lain nak berhajat padanya? Allah punya kudrah, kuasa, sehingga makhluk berhajat pada Allah. Tapi kalau ada kuasa saja tak mahu nak tolong orang, kita pun tak berhajat padanya. Allah ada iradah nak bantu, nak bagi jalan keluar daripada permasalahan, untuk reconcile disputes whatever. Allah bagi jalan. Dan Allah ada ilmu, ada orang yang kuasa nak bantu, tapi tak ada ilmu, akhirnya memudaratkan. Allah ada ilmu. Ada orang yang kuat, dia nak tolong kita, dan dia ada ilmu, tapi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mungkin dia tolong kita, tak mungkin. Ini Allah itu sentiasa bagi kita sangat berhajat kepada Allah. Sama masuk ke istighna balik. Kenapa? Kerana Allah ada sifat sama untuk mendengar. Mohon maaf, kalau Allah tidak mendengar, maka perlu kepada doktor lain untuk baiki pendengaran supaya didengar, mendengar sesuatu. Tak, Allah memang sudah mendengar. Kalau Allah tidak melihat, sudah perlu Allah, sudah pasti Allah berhajat kepada yang lain. Tak, Allah tidak berhajat kerana Allah sudah sedia ada basar. Harus diingat, semua sifat 20 ini adalah qadim. Adanya Allah terus ada sifat ini. Kalau Allah tidak boleh berbicara, sudah pasti perlukan doktor untuk baiki kalam supaya berbicara. Dah habis. Sifat yang hijau ini namanya sifat ma'ani, tidak bercuai tanggal selama-lamanya daripada Allah. Situlah letaknya kaunuhu qadiran, takkan bercuai tanggal sampai bila-bila. Itu menguatkan lagi kehebatan Allah. Sama Allah berkehendak sekarang sampai bila-bila. Allah ada ilmu sekarang, takkan jadi tidak tahu. Allah hidup, tidak akan mati, selama-lamanya. Allah mendengar sampai bila-bila. Mintalah kepada Allah ketika bersama orang ramai ataupun di kegelapan malam seorang diri. Allah Maha mendengar. Demikian, buat sesuatu walaupun tak dikredit oleh orang lain, even kita seorang yang buat, orang tak tahu pun dan tak kredit pun, Allah Maha melihat, Allah tahu semuanya, dan Allah berbicara. Sehingga Al-Quran yang ada ini lengkap, nanti dia di akhirat pun begitu juga. Demikian hadirin, 20 sifat di setiap pembahagiannya ada pada istighna dan iftiqar, sehingga kita khatib la ilaha illallah, la ilaha illallah. Memang Allah Tuhan sebenar. Sebab ada dua kualiti, dua sifat, istighna, iftiqar, dan setiap satunya ada sifat-sifat yang kita bicarakan tadi. Tidak ada lagi Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Barulah ada roh ketika kita berbicara dan mengucapkan tahlil. Nah, insyaAllah kita akan sambung lagi bila-bila akan datang. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam, wa sallallahu ta'ala wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, wa sallallahu ta'ala wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.